sisa waktu yang ada. Siapa kita? Indonesia. Sebanyak 11 pemain timnas Indonesia langsung berangkat ke Tajikistan dari Thailand. Mereka turut dipanggil untuk kualifikasi Piala Asia U23 2022. Sebenarnya ada 3 pemain lainnya yang turut dipanggil, yaitu Egy Maulana Fikri, Syahrian Abimanyu, dan Rahmat Irianto. Namun mereka bertiga pulang ke klub masing-masing karena alasan yang berbeda. Para pemain yang masuk dalam pemanggilan timnas Indonesia U23 sudah terbang menuju Tajikistan pada hari Selasa 12 Oktober 2021. Sementara pemain timnas lainnya langsung kembali ke Indonesia untuk menghadapi seri 2 Liga 1 2021. Sementara itu pelatih Tajikistan sangat mewaspadai para pemain yang masuk daftar skuad Garuda Muda. Hal itu dikarenakan para pemain tersebut sudah memberikan kontribusi yang baik ketika berhadapan dengan Chinese Taipei di laga sebelumnya. 'Cause you're one of the best.